Harjo, Desa Ringin Pipu, Kecamatan Betel Primo, Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu, marilah kita ikuti dengan hikmat pengajian yang akan disampaikan oleh seharusnya menjadi introspeksi kita bersama. Maka saya sampaikan, tolong kalau tidak tahu kejadiannya jangan saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan supporter, ada yang menyalahkan lift, ada yang menyalahkan panpel, dan yang paling banyak menyalahkan polisi. Hari ini polisi itu terlalu banyak fitnahnya, terlalu banyak badainya, terlalu banyak ujiannya. Maka Pak Kapolsek jangan tak kasih tahu. Lebih baik pangkatnya rendah tapi selamat daripada jenderal dipecat. Langsung.
Ya, memang kejadiannya di Malang. Bahwa Malang bagian dari Indonesia, Banyuwangi bagian dari Indonesia. Maka yang perlu kita lakukan adalah hasibu qoblam tuhasabu. Kita semuanya bermuhasabah, introspeksi diri. Bahwa begitu banyak kejadian besar di negeri ini bertubi-tubi. Kasus kepolisian belum selesai, muncul kasus Malang. Sehingga kemudian apa? Ini menuntut kita untuk lebih bijak menyikapinya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melakukan taubat nasional. Bangsa ini harus bangsa yang banyak bertaubat, banyak berzikir. Sehingga saya mohonkan malam hari ini sekian banyak ribu orang yang hadir, coba kalau Anda mendoakan Indonesia sekali saja dalam setiap sholatnya untuk Indonesia Al-Fatihah, itu keren. Fatihah itu keren, bisa mengabulkan semua hajat. Contoh malam hari ini, ya Allah ya Rabb, saya minta kopi Al-Fatihah. Coba kita berikan Al-Fatihah saya mandi. Kalau kopinya tetap tidak datang, bukan berarti doa saya tidak dikabulkan. Kami panggilan. Panggilan yang mulai bingung sebenarnya. Dan saya menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Dan akhirnya datang juga. Dan subhanallah, luar biasa, nunggu kopi sekian lama, datangnya isinya cuma separuh. Saya kira cincin isinya separuh. Saluran Nabi Muhammad. Amin. Wis menehi kopi mung separuh kok panitiane ngongkon-ngongkon mohon permohonan dana. Jangan ngaji aku kok ngaji kok kan golek duit kok. Mohon maaf permohonan dana sebab mohon dibantu. Saya curiga sama panitia, jangan-jangan ngamloki Bu Sinta nunggu serban. Itulah bapak ibu jemaah anda lihat Bong Lanang belum mohon grogi omongnya Rondo. Kasihmu kau belang tuh hasanku. Kita hisap sendiri perbuatan kita bangsa Indonesia. Makanya wanamu hari ini kalau saya lihat medsos, sudah tragedinya kayak gitu memakan ratusan jiwa. Masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak paham persoalan, ikut-ikutan komentar. Makanya terjadi apa? Masalahnya bukan mengecil, tapi membesar. Saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Sekarang gara-gara semuanya punya medsos, semuanya ikut-ikutan berpendapat. Sehingga yang terjadi bukan mendinginkan suasana, tapi justru memanaskan suasana. Maka Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya minta hadiah Fatihah untuk semua korban yang ada kemarin di Kanjuruhan Malang. Kita tidak bisa menolak, karena toh pertemuan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Tapi kita juga minta sama Allah, mudah-mudahan tidak lagi terjadi kasus serupa. Amin Allahumma. Amin. Untuk semua yang telah kembali di tragedi Kanjuruhan Malang,
semua almarhum. Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bisa kita lakukan ikhtiarnya? Salah satunya adalah qaumun yakurun Allah azza wajalla. Malam hari ini kita niat kumpul bareng-bareng zikir sama Allah. Membaca kalimat thayyibah, membaca selawat yang kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Pengajian seperti ini sifatnya hanya latihan. Latihan apa? Latihan zikir. Latihan apa? Latihan sholawat. Yang tujuannya adalah setelah pengajian jenengan lebih rajin berpikir, lebih rajin bersholawat. Oh, ini sekalian ada santunan anak yatim Gus, latihan sedekah. Tujuannya apa? Setelah pengajian lebih rajin sedekah. Tujuannya hanya untuk itu, bukan untuk pamer jilbab hijau. Dulu bapak di taman gitu walaupun kayaknya satu rombongan jadi siji supaya menarik pandangan mata ada sih nganggu jibab tua-tua atau belum. Maka kalau kita dengar ikhlas malam hari ini mendoakan bangsa Indonesia, berzikir menyebut asma Allah, membaca kalimat thayyibah, membaca sholawat, apa yang akan Allah berikan kepada kita malam hari ini? Kampung Bayat Rejo, satu, illa hafadhumul malaikah. Tidaklah tempat tersebut malam hari ini dikawal, dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Lalu menengok kampung ini insya Allah dipenuhi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Yang di sana malaikat membagi rizki. Amin. Di sana malaikat rahmat. Amin. Di atasnya jilbab hijau malaikat Izrail. Amin. Selamat Nabi Muhammad. Saya pengajian seumpamanya dikawal sama Kapolsek, dikawal sama Banser, rasanya nyaman. Apalagi kalau kita semua yang hadir dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah, jauh lebih nyaman. Kalau yang ngawal polisi, polisi bisa teledor, polisi bisa salah, polisi bisa hilang. Tapi kalau yang ngawal malaikat tidak akan pernah salah, betul? Kalau yang ngawal banser, banser bisa salah. Apalagi kalau saya datang dari kejauhan dikawal banser, ya Allah, luar dicigit karo jamaah, sikilku remuk ke bidak-bidak, sepatu ini banser. Sudah dikasih tahu dan saya itu sakit kemarin ke Bentul polisi di Jakarta. Saya acara sama Pak Wakasat di Jakarta sama Pak Menteri. Kok dijibit kalau jawab? Tapi juga begitu dijibit susu Pak. Balas itu ya. Kan aku balik. Kenapa kau bang sedapok sedapok? Jadi tuh yang ingin bersusu lagi yang apa? Karena aku jadi ingin balas. Illa hafadhumul malaikat. Malaikat-malaikat itu akan datang kepada kita. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka malaikat-malaikat Allah akan mendatangi tempat-tempat tersebut. Apa yang dibawa oleh malaikat? Malaikat membawa pesan dari Allah. Napa pesannya Bapak Ibu? Allah takhofu wala tahzanu. Hai orang Tegal Delimo. Tegal Delimo. Jangan pernah takut, jangan pernah susah. Dengan oleh kiriman surat soko Pak Presiden kepada warga masyarakat Tegal Delimo. Dengan ini dinyatakan warga masyarakat Tegal Delimo mendapatkan BLT, bantuan langsung kelas. Kira-kira semua apa bahasa apa meneh malaikat menikok gowo layang gowo surat saking Gusti Allah. Isinya apa? Allah mengirimkan surat cinta kepada kita. Hai orang Tegal Delimo, please kamu jangan susah, please kamu jangan takut.
itu surat cinta dari Allah. Kalau kita terima surat cinta dari bupati saja kita senang, apalagi terima surat cinta dari Allah. Kenapa Allah mengatakan jangan takut, jangan sedih? Hei, wong Banyuwangi, jangan takut. Kenapa? Aku bersamamu, kata Allah. Hei, orang Banyuwangi, jangan sedih. Kenapa? Hidupmu sudah aku jamin, kata Allah. Makanya hari ini kita enggak urusan mau BBM naik, mau turun, enggak urusan. Kenapa? Kita punya Allah. Pada kecah remeh bilang sama orang-orang itu, BBM-mu enggak ada urusan. Kenapa? Saya punya Allah lebih kaya daripada BBM. Betul? BBM muda, bengok-bengok, BLT teko, meneng, cangkem mulia. Lagian kalau BBM muda itu lumayan, jadi gimana BBM bolak-balik muda. Makanya berjuangnya apa? Apa rumah sana BBM muda isi mumet mau rakyat? Ora, Pak Polisi ya, oh tenang. Tapi nopo, jangan pernah berdoa kepada Allah, wahai Allah saya punya masalah yang sangat besar. Tapi doanya dibalik itu. Apa doanya? Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Makanya solusinya berikut nanti masalah. Jangan pernah curhat dengan tetangga. Awakmu punya masalah, curhat dengan tetanggamu. Sedino rembino aman rahasiamu. Seminggu ambiar cip ambiar. Kemudian mau ngajak di babi pimpinnya lah. Ambiar cip ambiar. Apa badan? Kira-kira aman banget rahasiamu. Kalau sak goblok-goblok itu ngomong itu nopo, duwe masalah karo bojone malah curhat karo tanggane. Piye-piye sing ngelari awakmu ki bojomu kudu tanggamu. Eh wong tekan iki mau ngono kuwi. Lah wong duwe masalah karo bojone. Curhat karo tanggane. Pengerti lah bujuku, bujuku ini saya kelak mulai hambuni wangi. Bujuku mulai hambuni wangi, malah dicurigai. Kalau bapak-bapak lah tindakan gak wawah balsam. Jadi mulai hambuni balsam. Mau pak lurah, ambil lurah ya. Oh ini lurah. Lurah yang pake kelawas. Oh saya sedih ibu. Jadi cuma tahu Allah nulis surat cinta dititipkan kepada para malaikat-malaikat Allah, termasuk yang hadir malam hari ini karena jalur alaikum malaikat. Cuma tahu ini kebak malaikat Allah. Delok apa betul? Bisa delok malaikat yang tahu apa betul? Tapi yang delok apa? Mau coba Fatihah, peng satu tanpa ambekan. Super roh malaikat. Kalau ni pelak mau doa langsung bikopi untuk ini biasanya perlu katakan fatih. Soalnya fatih kan tu ampuh. Ono kopi panas mau katakan fatih kafe satu langsung aja. Daripada selanjut kopi ni, di sini masa paru, sangit. Kembali gawe ini nih Bali makin kembali goblok pantesan kan beli mau antek gawanya sama kembali kok di Bali kan gini susut apa aja lah aneh-aneh nasi-nasi mewe. Cuma kopinya agak asin. Agak lah.
Umure jeru. Bos umure jeru. Kita kok ngomong. Kadang sama raimul malaika he wong tegalimo. Yen awakmu dalu menika tindak ngaji menyebut asma Allah, menyebut asma Rasulullah dengan selawat, maka hidupmu akan penuh dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat ngendikan, malaikat bawa pesan, iwong tegal trimo, Allah nitip pesan melalui aku, kata malaikat. Nopo pesene, iwong tegal trimo, siapapun kamu, jangan pernah susah, jangan pernah sedih. Urip niku ora usah kakehan ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur. Kamu usah mati yo derek aturan. Jangankan awak dhewe sebagai hambanya Allah, semua orang punya peraturan. Pak polisi yang duwe peraturan. Mila lah polisi ini salah, dia dicekel kalau propos. Cilokore teng Indonesia malah sing nembak proposnya dhewe. Kabeh duwe aturan, kiai lho duwe aturan. Nopo aturan kiai? Panitia aturane ngundang kiai, kiai aturane nekani undangane jamaah. Gila apa mboten? Iya. Ketua panitia ini. Ketua panitia. Iya. Kita duduk aja buat bilang dua blok ya. Sopo ketua panitia itu? Nur Koci, ini semuanya udah ketemui. Datang mau coba di Nur Koci. Lihat tuh matur Nur Koci mau ngelanang lah kok tengah gede biasanya manungnya cilek. Lha wis kita otaknya cilik, lha nek kok jenenge nek gede manunge cilik, wis buka otaknya cilik berarti manunge. Wah, ngadeg. Dewe tuh KS lombor ini. Kalau masa itu gak ada teknik. Mulai nyawalu si pilihnya. Sekian lagi ngejuangnya mama. Mama aku gak ada teknik. Ini mau kozir kulau ini kulak nopo surat sama guru kulau nombawan ini kulau diri asal ini rauh ngomong apa meneh yang ngirim surat ini ku Allah dengan mengatakan la takhof wa la tahzan. Kulau nyundang saya berani berfatwa uang seneng ini hukumnya wajib, susah ini hukumnya haram. Lawa ayatnya jelas kok Allah takhofu wala tahzanu. Lawa ayat dewe ini susah kebangetan. Seolah-olah Allah ini kurang dua sifat rahman rahim. Padahal Allah ini kurang penyayang. Pripun betul penyayang. Wong awa ayat dewe ini kabel urungnya dicukupi karo Allah. Ini apa bapak bu? Jajah lah jenengan uripe lah dicukupi karo Allah. Allah kok hitung-hitungan kalau awa ayat dewe. Entah awa ayat dewe enggak. Saya ingin meripat iso nyawang, wong ayu, wong lemu, wong ganteng, wong kuru gratis tanpa bayar. Umpama nyawang niku bayar dengan bayangi berapa anda harus membayar on the bill mata untuk melihat larang. Saat ini jenengan iso ngomong tanpa bebas bayar pulsa, coba anda bayangkan berapa uang yang anda habiskan untuk membeli kuota. Umpama ngomong ini bayar pak anda. Nurkazin, belakang, kue kawan karo bujumu enak itu yang menunggu. Dura tau bayar sih, lo under deal tak ada. Lo bayar apa, Jin? Orang. Gak mau bayar, malah aku curiga. Jangan-jangan yang doli. Oh, gak doli. Emang ini baju wangi, kan? Berarti itu. Baju wangi gak mungkin, gitu. Wonten-wonten. Gitu. Gue ngomong aku, kan? Boten wonten ngono. Oh iya ngono. Tapi kok nang ngene. Ya ketika tak mulai gelar ya, Dan.
surat cinta dari Allah. Kalo urip pulau itu lah, tak gawe, pulau setel, ojo nganti susah, ojo nganti pulau pulau sorti. Kalo pulau itu di berapa nama kira tahu dira kalau susah. Lari gua mau pengacara, berarti lo ngomong ke pulau, ngelapor ke polisi macam-macam. Pulau yura tahu susah. Orang tak pulau biasa nih wong, pulau yura tahu wedi. Nopo mau pulau gue di sini Allah. Sane nawan bu, nopo mana jadi mau masalah mangan kok wedi. Hele hele, kalau antong nih tuh, nanti antong nopo macam. Antong nih jeru godong gedang nih tuh ratau 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 macul dibuka lemu. Orang orang antong kok urung, orang orang antong kok setel orang orang. Masa panitia kalah karo antong, antong itu kan jeluk permohonan dana. Panitia jeluk kan. Tapi serapopo, itu juga di panitia, mohon dipandu. Oke, ayo selawatan. Uangnya tolong disiapkan. Bapak ibu, tolong yang bawa uang disedekahkan, yang gak bawa uang, utang. Kota-kota saya kira dompet kurang duit 1.000, saya kira 1.000, ada kota infak 5, sing macam lagi 1.000, nama 1.000. Duit 1.000 ya duduknya kota, padahal duit 1.000 gambarnya pati murahnya kalau pedang. Bisa lho diacok di susu. Belok-belok kebun binatang, duit 1.000. Pengajian blog kiai viral ingin pakai sewu. Berarti lu larang kiai apa munyo? Jadi kan lu ngajari kiai apa munyo? Ayo kali dia siap dia. Ini udah hadro. Ini musiknya di musik. Hei musiknya di. Oh malah minggat. Ayo ayo diri jam musik jam musik. Sing sakset mas ya. Masa ke lagu apa bapak ibu? Bapak tinggi. Ayo ayo ayo. Udah udah. Punya budamu kok malah minggat lagi tuh jangan. Sing sakset nih. Baik kalau berkasih pun bisa mau ini kan.